bagi kita kesembuhan. Untuk kita sentiasa sedar bahawasanya kehidupan kita ni tiada lain melainkan menyelamatkan untuk mencari redha dia. Dengan meneruskan konsep mencari ilmu yang memang prinsip kita mencari ilmu daripada buaian kalian lahat, khasnya dalam bab ilmu tauhid, yang ilmu tauhid adalah ilmu yang sentiasa kita duk pakai hati sentiasa hadir ke Allah Ta'ala. Dengan mentauhidkan dia, sedarkan nikmat kita ni yang kita perolehi sentiasa semuanya adalah datang daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita nak memanfaatkan pertemuan malam ni meneruskan perbincangan kita daripada kitab fiqh berkenaan zakat daripada kitab Fathul Mu'in. InsyaAllah. Kalau ikut tertib kitab kita baca ni, nak mula masuk dalam bab zakat binatang ternakan. InsyaAllah. Jadi bab kita nak bicara ni antara sekalian, khasnya bab unta apa, kita bukan penternak pun kan. Tapi duk belajar apa-apa, inilah kita kena faham prinsip ilmu. Ilmu ni nisbah taksim atau pembahagian dia, tak fardu ain pun fardu kifayah. Dan tak ada ilmu yang sunat. Jadi bila kita belajar ni tetap fardu, walaupun kita bukan duk ternak binatang pun kan. Kadang tambah duk taman macam ni, ayam tak boleh bela. Tapi dari sisi hukum hakam, tetap kita nak kena kenal apa dia peraturan dalam agama. Istilahnya, kalau kita tak reti sekalipun, andai kata esok ada orang bertanya ke kita, insyaAllah ada kemampuan kita untuk menjawab. Setidak-tidaknya, kita faham perjalanan agama kita, hukum hakam Allah Ta'ala. Dan tak rugi pun kita belajar mengenal hukum hakam Allah Ta'ala ni. Bahkan dengan kita mengenal hukum hakam Allah Ta'ala, kita dapat yakin lagi. Makin memantapkan lagi akidah kita dengan Allah SWT, tapi juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan apa yang dibawa ni, syariat yang diajar kat kita. Khasnya kita bicara bab zakat, memang pastinya adalah daripada Allah SWT. Dan apa yang kita akan tengok peraturan undang-undang, apa yang kena tak kena ni, memang kalau kita fikir dengan kebolehan dan keupayaan akal kita, tuan-tuan, kita takkan upaya nak menyusun kaedah-kaedah ni. Binatang mana kena zakat, yang kedua, syahadah kita ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Satu kita belajar, satu kita ambil faham. Walaupun kadang-kadang nak faham dia ada benda istilah yang berat kadang. Tambah kita nak belajar bab ke depan ni, memang ada benda berat nanti. Tuan-tuan boleh perasan nanti apa istilah saya kata benda berat tu. Sebab ada istilah-istilah dia yang orang Melayu dah lah tak boleh unta contohnya. Lepas tu ada pula istilah nak kena faham. Nak kena ingat pula sepe-sepe dia punya. Kelas angkrab yang cukup bahasa kan. Seller kelas dia. Maksudnya nak mengkelaskan binatang satu hal. Orang seller kelas dia maksudnya lepas ni apa ekor. Selang berapa ni berapa ekor? Selang berapa ni berapa ekor? Tu seller kelas tu kalau kita belajar matematik kan. Di sinilah kita gunakan ilmu matematik kita. Oh rupanya sini pakai matematik kan. Masa lain tak pakai pun tuan-tuan. Kalau nak guna matematik pun nak guna pilah. Dan kita nak belajar ni asal nak sebut, nak kenal hukum mahkamah Allah Ta'ala walaupun kita tak pakai, sekurang-kurangnya ada ilmu kat kita yang tu nanti boleh jadi kayu ukur kat kita untuk kalau andai kata nanti ada warta, hukum hakam yang dikeluarkan di sekeliling kita, kita nak tengok dia ni betul tak betul, tepat tak tepat. Kita ialah antara orangnya. Kita bayang tengok alangkah bertuahnya kita bila kita ada ilmu, dapat mengenal mana hukum hakam syarak Allah Ta'ala. Kita boleh mengenal pasti mana hak yang batil. Ada sekalian, ada ilmu kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal hukum hakam Allah Ta'ala. Yang ni ialah antara nikmat besar tuan-tuan yang anak raja pun tak dapat nikmat ini. Dan tambah pula kita faham satu-satu hukum yang ada ni. Menyebabkan kita Allah Ta'ala berikan keupayaan untuk jadi Al-Fariq, ada Furqan. Macam mana Quran Allah Ta'ala turunkan sendiri, dia untuk Furqan, untuk farqi bainal haqqi wal batil. Untuk membezakan antara yang benar dan batil. Dan kita boleh faham orang yang kalau katalah keluarkan fatwa, pendapat, pandangan dan sebagainya, adakah pandangan, pendapat, fatwa mereka ni menepati dengan hukum hakam yang telah disyariatkan kepada kita, menepati ataupun tidak.
Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Tentu kita cuba belajar juga walaupun susah. Kata Muzani rahmatullah wa tajibu ala man marra. Dan wajib atas orang yang telah lalu. Jadi siapa dia orang telah lalu ni? Baligh, berakal, Islam. Itu antara yang kita belajar pasal bab zakat, bab ibadat. Orang kafir tak ada taklif untuk menggunakan zakat. Dan mesti malik, pemilik pula, milik tam. Mesti milik sempurna. Dan harta yang kita nak bicara ni, khasnya bab ternakan, dia mesti dalam nau ataupun jenis, spesies ternakan yang memang kena zakat. Jadi kata dia wajib atas orang yang telah lalu, li zakati, untuk keluarkan zakat ni, fi kulli khamsi ibilin, pada setiap 5 ekor unta, syatun, kena keluarkan seekor kambing. Jadi, kita nak masuk bab ternakan ni lah. Sedia maklum, itu kita ada bicara awal-awal dalam bab zakat. Dalam bab ternakan ni, tak ada dah binatang yang kena ternakan, yang kena zakat ternakan, melainkan 3 spesies je. Spesies unta, spesies lembu, kerbau, tu dia hukum satu spesies tu. Dari segi hukum zakat. Dan yang ketiganya, kambing. Termasuk kambing ni, kambing kacang, kambing bibiri, kibas. Dia adalah dalam spesies kacang. Spesies kambing. Ha, 3 kategori, 3 kumpulan ni, 3 grouping saja. Pengkelasan ulama' kepada 3 kumpulan ni saja, yang istilahnya dipanggil na'am. Yang ni saja, binatang ternakan yang kena zakat. Adapun bila ayam, itik, bila angsa, bila apa lagi, arnab, bila puyuh, bila rusa, bila burung pati, bila apa lagi, tambah bila hamster, kalau nak zakat apa, nak zakat hamster, bila landak, bila ayam hutan, ayam kampung, ayam sabung, apa lagi, adik-adik tu lah yang kena orang bila-bila ni, sampai zaman sekarang ni, iguana apa orang bila, apa ngigong-ngigong dia memang bila iguana, pelik-pelik. Ha, nak kena zakat apa ke? Tak. Zakat yang kena ni hanya binatang 3 kategori ni. Baik. Jadi zakat unta ni kata dia pada setiap 5 ekor unta kita bela cukup haul dia setahun daripada kita bela dah milik dan kita bela tu dalam milik kita dia kena keluarkan kambing seekor. Dan kambing ni kata dia syatun syatu jaz'ati dha'nin au saniyati ma'izin laha sanatani. Kata dia syat ni asal terjemahnya kambing yang jaz'ati dha'nin yang dah tanggal gigi daripada kambing biri-biri. Jadi kalau dobit dia kalau keluar kambing daripada 5 ekor unta ni, kambing tu istilahnya masih kambing cukup umur. Dobit pekah ni kambing cukup umur, kambing yang boleh buat kekah kurban. Itu ada bab kekah kurban kena dengan jikhas tu. Tapi nak dobit dia. Maksudnya dia mesti matang. Cukup umur. Cukup piawaian dia untuk dikeluarkan sebagai binatang zakat. Itu kambing biri. Termasuk kambing biri-biri ni kibas. Kibas ni satu nauk lagi daripada kambing. Cuma beza kambing biri dengan kibas ni, dia tengok ke ekor lah. Kalau nak tengok lah. Kibas ni ekor dia panjang, melerik. Ekor dia macam ekor serigala dia lembek belakang kan. Kalau kambing biri ni ekor dia kontot macam etot. Apa badan pun lebih kurang kan. Ha, tapi untuk lebih mengenal loh. Saya tujuan tu nak sebut kenal kan. Kita pun saya dulu masa saya belajar pun apa pula benda kibas ni. Kambing biri ni apa, kibas ni apa. Tok guru pun kadang dia akan cerita kan. Jadi saya reti kat tuan-tuan, saya ceritalah. Tu pun ada orang tak ambil peduli pun kita cerita apa. Saya dulu mengaji, teringin nak dengar apa benda dia nak hurai kambing-kambing. Dengar cerita tu puas. Tak ada benda yang muskil. Ni entahlah biri ya, sopek tu, nampak bodoh ya. Berkatalah itu dah kan. Ni lebihnya, kita baik dalam ilmu agama ni, begitu juga bak dunia pun, kalau hukum-hukum ataupun ilmu-ilmu yang dalam bentuk ilmu akademik ni lah orang dah sebut begitu. Kalau kita kenal satu persatu ni baik matematik dia, sains dia, bahasa Inggeris dia, kita berhati sebiji-sebiji tuan-tuan. Kita sebut satu-satu tu puas lah. Pasal apa? Kita boleh sebut dengan yakin ya, apa benda yang kita duduk bicara tu.
Tambah pula kita nak buat comparison, nak buat perbandingan antara satu benda dengan satu benda. Kita sebut satu-satu tu, orang pun pelik. Aku saya ada cerita clear kan? Pasal apa? Ha, dia nak menunjukkan, itulah lebihnya ilmu. Tuan-tuan, saya nak sebut ni pasal apa? Pasal saya duduk ngaji, tutup guru duduk syarah tentang sifat keluarkan zakat. Nak semayang ke mana? Sebiji, tapi dia sokong sebut solat. Aqimus solah, datang pula dengan makrifah ahli ilam. Dia nama khas. Solat tu bukan sebarang solat. Solat yang disyariatkan kat kita. Sebut je satu. Oh, kalau kita faham apa huraian Nabi SAW. Solat tu apa? Kita dengar ayat Quran tu tuan-tuan. Beh. Pasal terlalu pendek ayat tu. Yang kita hanya boleh memahami dia. Dengan padat. Dengan huraian ulama' yang memang istilahnya warasatul anbiya' ni macam mana? Lagi detail. Ha. Kalau kita dengar satu-satu perincian dia dalam bab fiqh baik, akidah baik, tasawuf baik, dalam bab kita kata Quran, hadis ni, sudut nahu dia, balaghah dia, apa saja sudut pemasal ilmu, masalah hadis dia, ilmu hadis dia, ilmu tafsir dia, kawaid, lughah, bahasa, Masya Allah. Masya Allah. Ha. Macam ni, ha? Islam, Allah Ta'ala syariat kat kita ni, kita kena ambil ilmu ni dengan apa yang dah Rasulullah tinggalkan kat kita ni, dengan dah disyarahkan oleh ahli ulama ni, dah ambil detail ni sampai macam ni. Dengar tu, puah! Okay, sebut, sebut. Satu, saya sendiri disiplin saya mengaji pun, saya memang mengaji sampai saya dengar tu, saya puah! Saya cerita balik kat tuan-tuan, tu saya baca kambing, saya bela kambing, saya gaba gigi dia, gigi mana tanggal, tak tanggal, macam mana kopa gigi dia. Saya biji-biji cerita kat tuan-tuan. Sabit saya tak perlu kamen. Saja sebut itu. Kalau kita ada pengalaman tuan-tuan, memang boleh sebut satu-satu. Baik. Jadi kalau biri-biri, dia nak tanggal lagi depan. Biasanya setahun ke atas. Kalau tak sampai setahun pun, syarat dia mesti dah tanggal lagi depan. Itu kami biri-biri ataupun kibas. Au saniyatu ma'izin laha sanatani. Ataupun kata dia yang dah berumur 2 tahun daripada kambing ma'iz. Saniyah. Ya. Yang apa dia saniyatu ma'izin ni laha sanatani. Yang dia berumur 2 tahun. Kalau kambing biasa ni, kambing jana pari ke, boar ke, kambing kampung ni ke, dia tak cukup dengan setahun ataupun tanggal lagi depan, bahkan dia mesti umur 2 tahun. Jadi kalau faham tu apa, setiap orang bela kambing tu, tambah kambing dia banyak, atas kita bicara bab ternakan ni macam ni, jadi kita nak tahu umur kambing macam mana? Tak faham tak soalan ni? Macam mana nak tahu? Kambing pun kena ada surat beranak ni. Tak payahlah daftar, daftar jawatan pendaftaran tu. Pasal kita nak tahu, cukup umur, tak cukup umur. Itu yang masalahnya. Kalau pakar tuan-tuan, tuan-tuan tengok tanggut, tanduk dia pun pandai lah. Tapi pandai-pandai yang tu, tak tahulah saya tak ada pengalaman bela kambing tu saya nak sebut tu. Susah kan nak kena kan. Ada kambing yang tanduk panjang, ada kambing dogol, tanduk pendek, tanduk tak ada. Macam mana tuan-tuan nak pastikan umur dia cukup, tak cukup? Kan senang kalau dituliskan tarikh ni. Betul? Saya tuan-tuan ada bela burung pati. Sikit tu. Mempati saya bukan mempati biasa. Mempati saya, dia panggil Racing Homer. Tuan-tuan biasa dengar tak? Tak biasa dengar? Racing Homer ni dia spesies yang orang dulu-dulu bela ni untuk hantar surat. Tuan-tuan, mempati saya bela tu, kalau saya latih dia cukup, dia, sekarang saya sebut, saya ada dalam 60 ekor orang tu sekarang. Saya duduk latih ni, baru paling jauh saya latih, baru 25 km. Dia dah 5 km, masuk 15, 25, nanti saya nak train dia 40 km. Boleh 40 tuan-tuan, boleh test 150 km. 150 ni kalau saya duduk pengelah hulu, saya boleh lepas Kuala Kangsar tu, dia boleh balik. Dan dia balik, dia tak pergi mulai tau. Dia masuk sarang tu, dia duduk tempat dia. Kalau kita tutup pintu untuk dia masuk tu, dia sampai tu, dia mesti duduk situ. Kita boleh tahu ke berapa dia balik, berapa kita lepas, tengok. Boleh cerita ke rumah. Kalau Tuan Zuan ada CCTV kan, pasang. Tengok ke berapa dia balik. Tuan boleh tengok jam dan masa. Ha, saya nak cerita apa ni, orang mati ni.
Tuan-tuan, burung pati ni dia ada keupayaan dia. Umur dia sekian, sekian, sekian. Berjauh, 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 berjauh. Dia tuan-tuan sebulan lebih. Masuk sebulan setengah, masuk dua bulan kita boleh latih. Dia boleh sampai 100 km. Cuma saya tak ada nak latih. Saya tak ada rumah. Burung tu bukan duk main burung. Saya nak cerita apa ni? Nak berdua burung kita boleh tahu yang ni keupayaan dia, keupayaan dia, keupayaan dia. Buka kepak dan tuan boleh tengok kepak dia, kepak apa, kepak apa, kepak apa, kepak apa. Tengok mata dia pun boleh tahu. Mata dia bukan macam pati biasa. Dia spesies macam pati. Orang pati dia pun lebih kurang dekat 100 spesies. Kita nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah. Ni kita belajar hukum akam ni. Supaya kita kenal makhluk Allah. Kalau makhluk pun macam ni, pencipta dia macam mana? La ilaha illallah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengan kita kenal makhluk tu. Yang tu wasilah untuk kita mengenal pencipta makhluk tu. Kalau kat makhluk tu pun kita takjub dah, hebat dah. Ya? Tuan bayang tau, sejauh 500 km. Kalau sini tak sampai 500 ya tak? Kalau kalau hulu, Ipoh 180, Kampar, Ipoh, bola 50, dua, bawah 230 km. Burung tu dia boleh terbang sejauh sampai 800 km. Kat burung yang diambil kat Lestar tu, dia tukar-tukar kawan dia. Buruh tu kan, hantar lepas. Lestar tu boleh. Yang kawan dia pula, lagi pergi pula kat kawan tu, ambil burung tu. Ni pula, ada surat, hantar pula. Dulu burung pati dia tu. Burung pati tu dia bukan terima arahan. Engkau pergi Al-Star lah. Dekat macam tu. Dulu saya tak tahu, saya tak faham. Cerita kan kita tengok ni, orang putih tu hantar surat. Kita ingat hantar surat tu je tu lah. Eh, pandai burung pati ni hantar surat eh. Ya, dia pandai. Sudut dia pandai balik ke lubuk dia, tempat asyik dia. Tuan-tuan pusing je ni pun, mesti balik. Nak cerita apa? Otak dia besar tu kan, dia boleh memori, boleh balik. Kita pun kalau... Jadi asal dia sebut dalam matan tu, syatun. Faham tanda tamar butuh. Maksudnya kambing, bibiri macam mana? Kibah macam mana? Faham syatun tu juga? Kambing, kacang macam mana? Ha. Dan walaupun disebut macam mana kata dia, walaupun sebut dengan muanas, wajudzi'u zakaru, memadai yang jantan. Dalam bak kambing, walaupun asal dalam kitab tu disebut betina, jantan memadai. Nanti kita jumpa, nanti ada huraian nanti bab tu. InsyaAllah. Wa in kanas ibiluhu inasan. Sekalipun kata dia, unta dia semua. Melainkan kalau unta semua penyakit. Ha. Jadi keluarnya penyakit je lah kalau dah unta pun penyakit. Eh. Ha. Sikit kalau nak sebut tentang kalau kita ada iman dan zahilan, kalau Allah Ta'ala perintah kita nak keluar ke satu, kita keluar hak elok ke keluar hak tak elok. Yang tu yang cerita Habil dengan Qabil tu. Cuman, sebut pala ni lupa. Wa iznataqnal jabal. Bukan. Ha? Watsudu alaihim naba abnai adama bilhaq. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kisah dua anak Nabi Adam tu, Qabil dan Habil. Qabil ni petani, Habil ni peternak. Bila datang perintah keluarkan binatang untuk buat korban, Habil ni ni adik dia peternak, dia cari macam mana? Dia cari binatang ternakan dia yang paling bagus sekali. Ya abang ni, petani macam mana? Dia bagi yang dia pun tak nak ambil illa bisyiqil anfus. Melainkan, ini kena nak ni, buat untuk buat korban. Itu disebab harta kita, prinsip dia jalan syariah. Kita kalau ada iman, Allah Ta'ala bila dia perintah sesuatu, kita mesti bagi yang terbaik, the best what we have, isn't it? That we supposed to do, yeah. Kalau kita bagi ni semua yang kita dah tak nak dah, baru bagi ke Allah Ta'ala, maksudnya tak kena. Lepas tu masa kita nak mengaji macam mana? Masa yang terbaik yang kita ada. Mengaji nak nak ibadah. Anak yang hantar nak mengaji macam mana? Anak yang terbaik yang kita ada. Sepatutnya macam tu lah untuk agama. Yang dah tak boleh belah ngaji dah, baru hantar anak RSM. Baru hantar matak tentera. Nah tak kerti agama ni. Mubul lah eh. Yang mana cemerlang-cemerlang ni, hak ni lah. Hantar pondok, hantar tahfiz, hantar apa. Untuk jadi ahli ulama, tutup guru.
Pasal yang ni terbaik yang kita ada. Dan terbaik ini untuk apa? Untuk jadi dindar. Kelabu pulau tak pun dah lembab. Bumi masa itu tuan-tuan. Tuan-tuan nak terasa ni masa. Sepatutnya macam mana? Masa muda tu lah ngaji ramai. Dah lembab dah. Barulah. Untuk padi. Ngaji kirmi. Ngaji matematik. Dua kali dua. Empat dah tengah. Dah muda dah. Itu. Dah lembab dah. Masa sihat ni apa? Tafsir. Quran. Hadis. Masa sihat tu. Kelas dewasa ni patutnya bukan kelas ikhra. Kelas dewasa ni A, B, C. Itulah kelas dewasa. Mengiu ni bulan depan habis lah. Lupa. Saja kan? Kena palu tak sepatutnya tu. Ini lah. Pembaharuan ni lah. Hijrah. Oh betul. Kita hijrah ni apa? Hijrah zahir batin kita dengar. Nah. Bukan hijrah, hijrah, hijrah. Duk mahal hijrah, mahal hijrah. Duk pimpin-pimpin. Duk tantu kan? Hijrah tak kucing. Mula marah saya. Tak boleh. Saya geram. Mula entah marah. Mudahlah tu. Apa cerita ni pergi ke sana ni? Pasal nak kata cerita bagi binatang ni binatang hak elok-elok. Ha, tu je cerita. Jadi kita bagi ke Allah Ta'ala ni macam mana? Masa sihat ni lah zikir. Nak zikir pun tak mahu, nak ngantuk je. Tidurlah. Ni masa sihat main game. Masa dah ngantuk punya sewil hidup aku ni. Ha, sewil gila habis dah. Inilah hidup kita. Ni kalau orang nak main masjid gila macam ni. Yang tak main masjid kan? Masa perdana, prime time ni tengok TV. Tengok TV. Hari cuti buat apa? Boleh belah, pergi Tesco. Maksudnya cuti ni pergi masjid, isyarat, kelas duha. Kelas subuh. Ngaji untuk ilmu. Masa muda lah. Ngaji, 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 ngaji. Dah tua, kadung ngaji dah. Masa tua ni, apa dia? Pantau je anak cucu ni. Nak semua ngaji lah ni. Apa masalah mari tanya Tok Wan? Bab kiraat tanya Tok Wan, tajwid tanya Quran. Tanya Tok Wan, pekah apa semua tanya Tok Wan. Dia tanya bab unta ni kita jawab macam ayo keluar. Tok Wan ni ingat semua lah kata. Ni ni, mana aku tak ingat aku belajar masa muda-muda. Dari boleh kecil lagi aku dengar lah cerita unta ni. Aku boleh cerita satu-satu. Ni apa? Kalau sebut nanti jumpa istilah istilah tu. Ni bintul makhat, ni bintul labun, ni jaza'ah, ni haqqah. Sebiji-sebiji dia boleh sebut. Tuan sebut betul lah. Baca. Terul tuan ni. Ini tanya tuan. Tuan tak kata apa. Quran baca tak betul. Cucu lah tegur. Tuan ni baca tak betul. Panjang pendek tak betul. Tajwid tak betul. Sepatutnya macam mana? Tuan lah pantau anak cucu. Untuk baris salah. Anak cucu kumpul semua. Dia jaga. Mana maknya ni tak ajar ke anak kan? Sia-sia cucu aku. Macam mana korang boleh? Oh, ni Tok Wan prihatinnya. Allah. Tadi saya sebut, ni pun bab apa ni? Bab pengurusan, bab pendidikan. Ni. Cerita unta je kan? Ha, nak cerita sihat, sakit. Ni dah tu asal. Baik, jadi kena 5 ekor ni bayar seekor kambing ni ila kham sin wa isrina sehingga pada angka 25. Jadi 25 minha daripada ibil fafi asyrin syatani. Kalau 5 ekor seekor kambing, 10 ekor 2 ekor. Untuk khamsa salasun. Pada 15 3 ekor. Wa asyrina ila khamsin wa asyrin arba. Daripada Allah. Dan 20 hingga ke 25 4 ekor. Fa iza kamulatil 25. Jadi faham kalau bahasa kita sebut 20 ada bang. Fa iza kamulatil 25. Cuma bahasa kita tu jangan terkeliru lah. Jadi sampai 25 dia tak keluar kambing dah. Jadi 5, angka dia 5, 10, 15, 20. 1 2 3 4. 20. Bila kamu letak 25 ekor, fa bintu makhad, kena keluarkan nama unta ni. 25 bawa keluarkan unta. Apa dia? Nama unta tu, nama pun mengikut umur dia dan sifat dia. Apa dia? Bintu makhad. Bintu makhad ni terjemah dia, bintu tu anak perempuan. Maksudnya unta macam ni. Makhad tu ay bintu naqati makhad. Unta betina, mak dia bunting. Unta betina yang mak dia ila jiz'in nakhlati. Apa sebut? Makhot tu.
Makhraj tu maksudnya mengandung. Kisah Siti Maryam, Allah Ta'ala gunakan Siti Maryam ni, dia waktu hamil kan Nabi Isa alaihi salam tu, ke Sintin wa Salatin, 36. Siap. Jadi 25, jadi 5, 10, 15, 20, itu seko naik angka dia kambing. 25, seko bintu makhraj. Siap. Apa dia bintu makhraj ni? Unta betina yang setahun nak masuk dua. Dah umur dah setahun, nak masuk kedua. Kalau dah setahun masuk dua, bagi dua tahun, tiga tahun, empat tahun, ya? Lagilah utama, lagilah ular untuk diberi oleh siapa. Setahun tu menunjukkan saiz dia kecil. Kalau dah empat tahun, lima tahun, lagilah bagus. Siapa? Itulah unta yang istilahnya lagi cantik untuk dikeluarkan zakat. Tapi yang wajib, setahun masuk dua. Jangan hak bagi, hak bangun beranak. Maksudnya istilahnya tak cukup standard, tak cukup piawaian dia. Wa sumiyat bidzalika, dinamakan unta ni yang setahun nak masuk dua ni dipanggil bintu makhraj. Pasal apa? Li anna ummaha, dan maksudnya mak unta betina ni, anak unta yang betina ni, laha anna laha antasira minal makhadi. Maksudnya laha layaknya bagi mak dia ni tasira minal makhadi, bahawa dia jadi daripada kalangan unta yang dah bunting. Biasanya bila setahun nak masuk dua, memang dia istilahnya akan ada unta jantan dah kerabat dia dan ibu dia tu duduk bunting nak beranak pula. Jadi kalau kata unta ni dia tak letakkan bersama jantan ataupun unta jantan tak ada, dia bawa anak tu seekor je. Jadi ibu tunggal dengan anak tunggal, kan? Mungkin masa itu jantan dia tak ada. Jadi kalau mak dia tak bunting, kan? Tak syarat mak dia tak bunting. Dinamakan kata unta betina mak dia bunting ni atas jalan kolit. Yang tu pun nak kena dengan jirat lah. Satu. Tu saya nak cerita apa? Kenainya kita hukum pekah tu. Sebiji. Detail lah. Walaupun saya bukan pernah bela unta. Tapi apa? Ngaji tu macam seolah-olah kita bela lah. Menatang tu. Saya ngaji dulu. Sikit kalau kita depan ni, lepas zakat ni nanti haji kan. Macam saya ngaji buat haji kan, saya tak pernah pergi haji. Umrah saya pergi lah. Cuma sebelum saya pergi umrah, saya pergi haji ni, saya mengaji buat haji umrah tu, masa saya pergi dah haji dengan umrah depan mata saya. Kita mengaji macam tu. Masa kita mengaji buat musafir, tak musafir lagi pun, tak pandai pun sepanjang qasar jamak. Tak pandai pun nak jalan sendiri. Tapi buat qasar jamak tu semua dalam kepala kita lah. Jangan dah pergi haji balik buat haji apa? Tak mantap. Haji mantap tu mana? Tak bisa dengar. Tak bisa dengar, tak mantap. Masya Allah. Baiklah. Dah balik lah. Tak tahu apa benda, apa ibadat dia buat. Jangan buat gitu kan. Contoh misal. Tak semangat jemaah lagi. Tapi kenal dah masbuk apa, muafiq ada. Apa dia? Ni semangat jemaah duduk hari-hari. Tanya masbuk muafiq mesti dengar apa cik? Tak bisa dengar masbuk muafiq ni. Astagfirullah. Tuan-tuan semangat apa lah tu? Ilmu apa ada kat tuan-tuan ni? Ni. Sepatutnya disiplin ilmu. Ni tuan-tuan ni kata, kita ni mangkor habis. Dalam bab ilmu ni. Yang tu yang bila keluar hukum-hukum keliling kita, kita tak kerti nak menilai. Ni betul ke salah? Tengok orang ni cakap sikit, okey. Tengok orang ni cakap baran sikit, awak dia emosi sangat. Dia tak tahu yang kawan tu jadi emosi pasal dia baran pasal kawan tu cakap tak betul. Baik, jadi dalam masa setahun tu memang dia layaklah untuk jadi daripada unta yang bunting. Ai maksud kata makhad tu ai hawamil. Hawamil tu jamak daripada hamil. Hamil, hamilah ni hawamil. Tu bahasa Arab. Waktu perkataan hamil, wanita hamil. Bahasa Arab tu. Maksud hamil ni bunting, mengandung. Siap. Kalau bahasa Arab, hamil tu guna untuk manusia pun hamil. Binatang pun hamil juga. Orang Melayu punya bahasa dia ada bahasa lembut, bahasa kasar. Sebut bunting macam mana? Kau bunting, binatang apa dia. Ni lagi kita tu binatang ni hamil. Ingat manusia ke? Melayu ni kadang bahasa dia lembut sangat. Macam kita sebut aku dan saya. Kita kat Allah Ta'ala cakap macam mana? Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Tak? Kalau saya kata, aku ni mengaji sini. Oh, aku ni nampak kasar tak? Tapi dengan Allah Ta'ala, aku nampak lembut lah.
Ada tak? Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Saya banyak buat dosa. Kan? Ya Allah, aku. Nah. Melayu ni kadang-kadang melampau. Bahasa tu pun dah pelak. Tak kerti nak menilai. Sebut aku nampak kasar gila. Sebut bahasa lah saya. Dengan Allah sepatutnya, saya lah. Wahai Tuhan saya. Ialah Tuhanku. Boleh faham saya apa? Kadang bahasa kita ni melampau kan? Saya maksud saya melampau tu, kita duk menilai lembut keras tu kan? Nantu lah kan? Satu kadang-kadang kita menilai dengan Melayu ni, tak boleh pakai. Wafisitin wasalin. Cukup. Itu sikit bahasa hamil tu, hawamil. Wafisitin wasalasin dan pada 36 ekor ila sitin wa arba'in sehinggalah 6 dan 40 sehingga ke 46 ni 25, 36, 46 bintu labun kena keluarkan unta yang nama dia bintu labun bintun ni bahasa kita lah tak binti-binti ni maksudnya anak betina, anak perempuan jadi kalau unta pakai bintun juga maksudnya unta betina maksudnya dia lah anak unta yang jantinanya betina labun tu maksudnya susu ai naqati labun mak dia tu ada susu maksudnya apa mak dia dah beranak lah kolibnya mak dia dah beranak jadi kalau dikira tahun laha sanatani kalau kira tahun bintu labun ni unta betina yang umur dah 2 tahun nak masuk ketiga bila angka unta dia dah sampai kepada 46 wasumiyat bizalik. Baik, pasal apa dia panggil bintu labun? Itu dia sebut huraian. Kenapa panggil bintu labun? Li'anna umaha anna laha an tadu'a sanian. Bahawasanya maknya, mak unta, umaha umma bintin ni, anna laha, selayaknya laha bagi umiha ni, bagi mak dia, ibu unta bintu labun ni, an tadu'a sanian. Bahawa dia boleh beranak sekali lagi. Wa tasira zata labanin jadi dia dah boleh beranak sekali lagi dah bahkan dah beranak dah pun lepas tu dan dia jadi zata labanin punya susu. Maksudnya dah beranak dah ada susu. Satu dipanggil bintu labun. Okey, siap. Yang tu nak kenal bahasa ni. Tu yang saya kata. Macam berat tak? Apalah nak ingat labun, makhot susah tak? Kalau tuan-tuan kata susah, saya nak kata gini. Tuan-tuan mengaji sekolah kebangsaan tu, rasa tak ada istilah susah? Kondensasi, transaksi, ya, translasi. Ingat dulu mengaji. Ada bit, mode. Benda tu, tu bahasa matematik. Translasi, lagi apa? Pembalikan, lagi apa? Vektor. Ingat tak? Mengaji matematik tu. Ada pening tak? Pandang tak dulu matematik dulu. Pening juga lah. Tapi kalau faham best tak? Saya boleh sebut ni, saya faham. Sibik-sibik je kan. Ha, kalau faham macam mana? Semua ilmu kita boleh sebut. Kau sebutlah matematik ke, geografi ke, Arab ke, apa Urdu ke. Ha, kalau faham macam mana? Semua benda sedap ke. Kita bila jahil ni, habis semua bodoh. Bahasa Melayu pun tak faham. Alhamdulillah. Itu yang orang Melayu tak boleh bahasa Melayu tu. Baik, siap. Patutnya kalau kita faham dengan kitab kita ni, dengan Arab dia, dengan istilah dia, dengan binatang dia, maksudnya kita ni, patutnya orang Islam ni bukan orang biasa. Orang yang full experience dalam bab knowledge ni. Bab apa ilmu, tak semua ada. Ilmu binatang ada, ilmu ni ada, ilmu ni ada, ilmu ni ada, ilmu ni ada. Wafi sitin wa arba'in. Dan juga kata dia pada, bila dah sampai 46 ni macam mana? Ila ihda wasitin sehingga pada 61 hiqqatun kena bagi unta nama dia hiqqah. Baik, hiqqah ni atas turutan kita faham tu yang setahun masuk 2, 2 tahun masuk 3, hiqqah ni tentulah yang 3 tahun masuk 4. Tuan-tuan kena ingat nombor nama tu lah kan. Bintu makhad, bintu labun, bintu bukan begitu. Hiqqah nama dia. Hiqqatun. Bahasa Arab lah sikit. Untuk tak kerti pun saya tak mau paksa lah. Memang makan masa sikit nak telan benda-benda macam ni. Istilah-istilah Arab ni. Baik, hikah ni lah salasun. Lah salasun sini, 3 tahun. Sengah-sengah tu kurun tu, sengah ustaz. Tambah ngajar orang macam tuan-tuan ni. Buat apa?
Bab zakat ni saya tak mau baca lah, tak relevan dengan tuan, ada langkah. Saya boleh buat itu, tapi saya diajar untuk bukan itu. Baca je lah, kau tak faham punya pasal. Pasal disiplin kita apa? Kita bukan nak langkah-langkah, kita macam mana? Lalu, sekurang-kurangnya walaupun orang dengar tak faham. Macam mana? Dia dapat satu gambaran apa dia? Banyak aku tak kerti hukum syarak ni. Jadilah, ada tawaduk dirinya. Bila kita ngaji semua bab kita faham, kita rasa aku menguasai dah semua ilmu syarak. Ah, tu yang jadi takabur. Tiang orang ngaji mesti tak, dia bukan ngaji macam kita mengaji ni. Tebuk sana, tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini. Oh, ni. Rujukan-rujukan, buka kitab ni, buka kitab ni, buka kitab ni. Rupanya mengong. Dia rasa dia hebat dah, pasal buka kitab ni, kitab ni, kitab ni. Kita macam ni, makin mengaji, makin tunduk. Oh, banyaknya aku tak tahu. Bintu makhot pun tak kenal. Makhot pun benda. Labu-labu-labu ni apa benda. Aku ingatkan, tak apalah labu-labu ni. Ha. Ada rendah dia kita. Ya Allah, banyaknya aku tak faham hukum syarak kau. Ulama kita ni pun mahirnya mereka, Masya Allah. Tu tempat rujuk kita alim ulama. Betul? Bila kita ada sifat tawaduk tu, tuan-tuan tak faham ilmu tak apa. Tapi apa? Tuan-tuan intiraf siapa yang lebih pandai dari kita. Cukup. Ni prinsip mengaji tau ni. Berbanding dengan tuan-tuan duk tebuk-tebuk-tebuk-tebuk-tebuk. Yang bodoh tu langkah, tak mau baca. Padahal memang bodoh, tak boleh nak faham. Lepas tu buat macam mana? Kutuk pula para ulama. Kata dia, dia orang ni tak faham hadis ini, gini, gini, gini. Ambil istilah mereka macam-macam. Buat susah. Menyakitkan kepala. Ha, ni yang jadi bengong banyak ni zaman kita lah ni. Ulama ni tak faham tu pakai. Dia rasa dia pandai. Padahal dia bodoh lebih. Ha, dia tak mau mengaku kepakaran ulama-ulama dulu. Bila sebut ulama, tumis mulut gitu. Patutnya kita macam mana? Tak lawan lah kita. Pengarang kitab ni pun angkat tangan lah kita. Tak katilah nak buat hukum sendiri. Kita baca kitab dia pun belum tentu nak faham. Apatah lagi nak ambil kitab yang lebih awal daripada tu. Apatah lagi nak tengok Quran hadis. Orang-orang sekarang jangan. Kitab ni ulama tak pakai. Ngaji Quran hadis terus. Kitab ni dia sepak je. Tak ada pandang ni. Yang tu yang kita disiplin belajar kitab-kitab ulama tu. Satu kita ada. Mengetahui ada respectful kita dengan ulama. Kita ada hormat dengan dia. Baik. Jadi kenapa panggil hikah ni? Asal mana pasal hikah-hikah tu daripada hakun, maksudnya dia sebenar, maksudnya dia dah boleh dipanjat oleh unta jantan. Jadi unta ni 3 tahun masuk 4 tahun dia dah istilah balik lah. Unta jantan dah pandai ngorat lah. Sumiat bizalika li'anha kerana maksudnya ia hikah ni istahakkat an turkaba. Dia dah selayaknya antur kebah bahawa dia dipanjat, maksudnya dia diwati, tu apa asal mana tur kebah ni dia dipanjat, tu bahasa kampung lah tu. Tuan-tuan tak faham, tanya lain lah. Wayah wayuh malu alaiha, dan ditanggung barang atas dia, maksudnya dia boleh buat barang lah. Kalau setahun dua janganlah patah pinggang kau tu pasal belum matang. Dan jadi boleh 3 tahun masuk 4 tahun bolehlah bagi dia bawa barang. Buh barang dalam belakang dia. Au ai yatruqa fahlu. Ataupun sini. Ataupun kita baca macam ni, antur khabar bahawa boleh ditunggang, maksud tunggang tu memang kita boleh naik. Baca tu betul ke sini? Hak tu betul ke sini? Yang belakang ni pasal dia sebut masalah tur khabar ni. Panjat tu kat sini. Tur khabar dia boleh ditunggang dan dibawa barang. Wa ai yutraqa wa ai yatruqa fahlu, dan boleh kabatkan dia. Tu bahasa kamu tu. Kabatkan dia oleh bapak jantan. Unta jantan. Unta jantan boleh panjat dia. Siap. Wa fi ihda wasitin jaz'atun. Dan pada ihda wasitin 61 jaz'atun, kena keluarkan seekor unta. Nama dia jaz'ah. Jaz'ah ni lah arba'un sinin. 4 tahun. Faham tu? 4 tahun nak masuk 5. So miyat bizalik. Pasal apa? Unta ni dipanggil jaz'ah. Tadi serupa macam kambing dia panggil jaz'atu dha'nin, jaz'ah, jaz'ah tu. Jaz'ah ni apa? Li'anha yajza'u maqdamu asnaniha. Kerana bahawasanya unta ni pada masa umur 4 tahun masuk 5, tanggal lah bahagian depan gigi. Gigi depan dia tanggal. Jadi unta ni dia nak tukar gigi susu kepada gigi kekal 4 tahun masuk 5. Kambing biri-biri dengan kibas cepat. Dia 6 bulan ke atas saling gigi lah. Kalau kambing kacang lambat. Satu tak terdobit gigi dia. Satu dia kena kira umur.
Kalau biri-biri dengan kibas, dia boleh cukup dengan tanggal lagi depan. Tapi 6 bulan ke atas tanggal lagi depan. Itu yang setahun memang boleh lah. Setahun dah memang boleh. Kalau unta-unta dan kibas. Itu cerita istilah jaza'ah sikit. Faham juga kita orang manusia macam ni. Umur 8 tahun, 9 tahun, tanggal lagi susu-susu. Tak mau tanggal pun dia tanggal. Longgar, satu-satu-satu tercabut, tercabut, tercabut. Ni, 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 ni. Lepas tanggal gigi susu tu, tumbuh gigi kekal. Kau tak jaga gigi kau, kalau jahanam, jahanam terus. Khalidina fiha abada. Tak tumbuh lah lepas tu. Satu, jagalah kebersihan gigi. Umur belasan tahun ni memanglah tak tidur, tak masuk gigi pun tak rasa apa. Umur jadi macam saya tuan-tuan, satu-satu buruk-buruk berlubang baru lah. Tuan-tuan akan rasa nikmat gigi. Nasihat sikit pada orang muda-muda kan. Orang muda kadang tak jaga kebersihan gigi. Saya dulu jaga tapi keturunan Cina, gigi cepat keput. Saja sebut itulah kan. Tapi saya arwah ayah, gigi tahan. Mak, mak saya pun gigi tahan, saya gigi reput. Nak kata malas gosok gigi, rajin juga. Tapi nasib, cepat gigi saya reput. Saya sekolah rendah, masuk dari kelas satu, dah ada empat gigi berlubang. Gigi kekal tu. Tampal tu sampai sekarang dia. Ini 50 lah. Kalau tak tampal tu, tak tahulah habislah gigi saya. Jadi orang tua dalam pom. Tapi bukan orang pom depan, orang pom belakang. Nak kata rajin. Rajin, saya gosok gigi dulu. Kau orang lah ni, ada pula yang tak rajin gosok gigi. Tapi gigi elok je pun. Nak kata rezeki buat macam ni. Tapi kita buat atas jalan sabab. Saya nasihat tu sabab lah. Bila dah tua, tanggal gigi ada tunggui. Tunggui tu pun sedap. Tuan-tuan pernah rasa tanggal gigi, orang tahu lah. Tunggui gigi pun sedap. Konyah orang makan. Gigi asli tak serupa gigi basuh. Betul? Tuan-tuan tak pernah tanggal gigi lagi kot. Okey, saja sebut. Cerita gigi je pun nak seronok. Tujuan pun cerita buat apa tu? La ilaha illallah. Allah Ta'ala bagi kita hidup semua. Gigi pun ada nikmat. La ilaha illallah. Sedap. Makan kacang gigi asli. Sedap. Punya. Sedap. Punya. Gigi palsu tak punya. Asyam adik. Tak sedap ni. Tak sedap. Orang yang tengok gigi lawa, kita tak rasa keenakan gigi tersebut. Baik, jadi kalau unta ni jaza'ah, 4 tahun masuk 5, tanganlah gigi dia. Gigi susu. Ay, maksud kata, ya jaza'ah tu, ya sekutu. Jaza'ah dengan mana sakoto. Baik, wafi sitin wa sama'in dan 76. Ni selang kelas dia, tuan-tuan kena hampir satu-satu macam tu lah. Tak ada hampir pun tengok, rujuklah kitab. Binta labun, dia kena keluarkan zakat, 2 ekor bintu labun. Bintu ni maksudnya, unta betina, anak unta yang dia betina, yang bintu labun tadi, 2 tahun masuk 3. Okay. Fi ehda wa tis'in dan 120, 21 hiqatan ni. Sitin wa sab'in. Oh, 9 mu, 90 tu silap sebut, saya ingat. 20, sorry. Ihda wa 90, 91 kena hiqatan ni, kena keluar 2 ekor hiqah. 2 ekor hiqah yang 3 tahun tadi nak masuk 4. Wa fi mi'atin wa ihda wa 20 dan pada 121 salasu banati labun, kena keluarkan 3 ekor bintu labun. Siap, saya tak panjang yang tu, tuan-tuan buka HP semua, dengar yang saya baca apa. Sumbal wajibu fi kulli arba'in. Kemudian selepas angka 121 tu, pada tiap-tiap 40 ekor, kata dia, kena baiki bintu labun. Pada tiap-tiap 40 ekor bintu labun, fi arba'in, ya. Bintu labun wa fi kulli khamsina, pada setiap ekor 50 kena hiqah. Siap. Ada dunia sepi macam tu. 100 selepas 121. Jadi 150 macam mana nak dapat 150? 50 50 50. 3 ekor hiqah.
Kalau 120, tu ya, 121, 3 pintu labun, 121. Dia 40, 40, 40. 130 macam mana 130? 130 ni 5, 40, 40, 50. Kan? Jadi 2 pintu labun, 1 hekar. Ni kaedah nak kira dia, nak kira macam mana nak cari. Jadi angka dia tu setiap 10 dia akan perubahan, perubahan, perubahan. Dari segi hukum umur unta, yang adakah nak pakai yang 3 tahun betul labun. Dia yang 2 tahun masuk 3 ataupun 3 tahun masuk 4. Nak sama ada nak keluarkan hekah ataupun betul labun, dan angka dia berbeza-beza mengikut angka. Jadi kalau kena tengok keberangkalian untuk dapatkan angka dengan 40 dan 50 lah. Satu kalau 160, 160. 160 mesti 4, 4, 4, 4. 4 kali 4, 16. Jadi mesti 4 ekor pintu labun. 460, 470, 3 ekor pintu labun. 4, 4, 4, 120. Untuk nak pergi 170, 50 lagi. 50, 1 ekor hekar. Nampak? Inilah guna matematik. Tuan-tuan belajar matematik ni apa? Dia belajar grouping kan? Satu ni satu kelas, satu kelas, kelas, kelas. Sini lah guna matematik. Kita matematik belajar. Tapi tak mesti jumpa bab unta ni. Pasal kita tak ada diajar agama masa sekolah tu. Cuba bab matematik tu, pelajaran dia dekat. Ambil lah. Pelajaran matematik tu, dalam dia ada peraid. Ambil lah. Oh, kita tahu nak pakai yang mana. Ni ngaji matematik, pecahan, apa, perpuluhan. Macam ni lah belajar apa, matrik, tak matrik, matrik apa, matrik songsang, matrik identiti. Saya ingat tak belajar lah saya. Saya belajar, lalu saya belajar sungguh-sungguh. Saya ingat sebiji-sebiji. Sekarang ni saya boleh ajar tuan-tuan matrik. Tuan-tuan tak faham. Nak sistem perduaan, sistem otak. Sistem pelapan, nak cerita, tukar macam mana, sistem perduaan jadi per 10 macam mana. Saya boleh cerita tuan-tuan sebiji-sebiji. Apa saya nak cerita ni? Tapi malangnya tak belajar peraih. Mulutlah belajar belakang. Faham je. Patutnya macam mana? Kita sepatutnya itulah ilmu dia ajar sekolah kemasaan dulu. Barulah semua orang cerdik matematik. Silap. Cerdik zakat. Cerdik apa ni? Cerdik peraih. Baru hukum tu boleh praktik. Baru orang pakai nak bela lembu, kambing, unta. Ni bela apa? Dia bela tanah pun tak dapat. Rizab Melayu pun habis. Padang ragut pun tak ada. Yang ada kubur jerat Cina besar-besar tuan. Bukit-bukit penuh. Kubur Melayu ada cekok tu sikit. Tu pun tanam rapat-rapat. Jerat dia pun luas-luas besar padang teknik tu. Penuh mungkin. Okay. Ada berapa orang yang mau kubur situ. Yang kita punya, padang ragut tak ada langsung. Padang babi ada. Jadi Malaysia pakai ekspor babi. Sepatutnya Malaysia ni pakai ekspor lembu dengan kambing. Ini lembu dengan kambing, import. Babi ekspor. Goflah betul negara kita. Nampak? Ini yang kita berfikir cara waras. Betul juga. Kita punya matematik tu betul. Boleh faham saya tu apa? Ini lah kesan mengaji. Kan? Baru kita punya fikiran kita ni. Kalau kita melawan arus, melawan arus supaya betul je cara Islam. Betul. Betul je. Kenapa kita negeri tanah Melayu, orang Melayu ramai. Sepatutnya tentulah kita pengekspor lembu dan kambing. Tak gaduh beli benda India, buah semua tu, New Zealand, tak payah lah. Ni kita pun ekspor babi. Thailand import babi pada kita kan. Saya duduk kelah hulu, saya tahulah. Saya nak sebut, tuan-tuan nak tahu hari apa babi masuk. Babi pun babi merah hari apa, babi hutan hari apa. Dia masuk tu dengan trela yang peti sejuk tu. Trela tu dia ada tangki ais macam bawa ais lah yang jual ais tu kan. Tu trela tu masuk. Kalau babi hutan tu dia memang ada tempat simpanan untuk kampung mana yang babi hutan banyak dia tembak je. Tapi dia jadi binatang kawalan lah ni kan. Tapi kalau tempat yang diorang ternak babi tu. Kalau tu lah sampai bila hari apa masuk tu tak nak dengar jadual saya sebut. Ayah harap lah. Buat masa saya sebut je. Boleh tahu hari apa babi, 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 babi. Saya ada kenalan, dia pakai stam tu. Immigration tu. Hari apa babi masuk? Hari apa arak masuk? Hari apa kambing masuk? Raya korban, kambing masuk je lah. Kambing, lembu, lembu masuk kambing. Daripada petani je lah sana. Masuk. Memang banyak lah tu masuk kambing, lembu kan. Babi, tu lah.
Tak ada, tak ada Siam ekspor babi kat kita. Kita boleh. Tak ada. Untuk bayang anak tu saya sebut tu. Patutnya Siam ni dialah belah babi banyak antara kita. Tak. Rupanya dia makan babi, habis babi kat dia, dia beli babi kita. Ah, saja saya sebut tu. Saya tujuan nak sebut apa kan? Sepatutnya kita lah ternak benda-benda macam ni. Apa tak apa ternak? Nak cari orang Islam beli lembu, kambing, unta, mana ada? Ada boleh 5 ekor, 6 ekor, 20 ekor. Tak, tak ada tahap nak kena bayar zakat. Cina beli babi macam mana? Sampai kalau kena JE tu, tu tak kena bayar. Kerajaan kena bayar berjuta-juta bayar apa? Ni bayar ganti rugi sebab bawa yang kita apa? Japanese Elephantiasis siapa dulu Jepun JE JE Jepun lah. Apa nama virus JE dulu kan? H1N1 ya. Itu eh. Tu, tu babi tu. Kan burung ah. H1N1 ya. Itu macam burungnya H1N1. Ha? JE lah JE JE. JE. Dia ada nama Japanese Elephantiasis siapa pun dah saya tak dia nak sebut. Bila kerajaan bunuh tu, ya. Kena bayar ganti rugi tu, seko-seko. Kalau seko RM5,000. Orang berekor tu. Itu yang dia mau jadi kaya-kaya. Orang Melayu kita kalau kena menyakit kuku dan mulut, kambing tu macam mana? Tembak gitu ya, mampus gitu ya. Tak ada ganti rugi. Minta pun dia tak bagi. Oh, macam-macam ni kalau nak sebut bab tu ke. Oh, saya syarah panjang lah. Cukup. Tapi ambil pengajaran tu cukup kan tak? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya kampar ni ada satu padang ragut. Memang dalam rumah kita kecil, tak mandat kan nak bela kambing lembu dalam rumah kita. Tapi sekurang-kurangnya ada satu kawasan untuk komuniti masyarakat ni nak bela kambing lembu di mana. Sepatutnya yang ni kebajikan yang kerajaan kena fikir macam mana nak buat orang orang Melayu kita macam mana. Duduk di pekan pun boleh ternak lembu dengan kambing. Ada tempat nak letak. Ni nak letak mana? Ayam pun tak boleh bela kan, bayang lah. Baik. Boleh lagi? Sikit boleh lah. Saja tanya gitu. Baca je nak. Tunggu lama-lama pun tak selesai juga kalau baca. Senang je. Rebat unta je sikit. Bak zakat yang susah. Nak ingat. Ni selang kelas. Apa-apa. Lagi pun tak berkenaan dengan kita dah. Lalu je nak. Ya. Yeah. Kurang daripada 25. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Kena beli ya? Kena beli ya? Macam kita nak buat korban. Ada bela lembu tak? Untuk buat apa? Takkan nak sembelih ayam? Takkan sembelih anak jantan kot? Anak jantan. Ya. Kena beli lembu kan? Kambing kan? Ha, macam tu kot. Saja buat layar buruk gitu kan? Ha, jadi keedahnya, kadang-kadang memang ada orang muskil gitu. Tak bela kambing, duk bela unta, nak cari kambing mana? Beli lah weh. Dah beli, lepas tu, keluarkan dia sebagai zakat. Eh bagi duit tak boleh. Tuan-tuan jawab untuk saya. Dah korban lembu ke kambing tak boleh. Oh tu? Beli lembu ke bagi duit aja, bawa tu je buat korban. Boleh? Kena beli lembu ke tak? Milik waktu sebelah ke tak? Kena niat ke tak? Ha, macam tu lah kaedah ibadat kita. Sebab kaedah ibadat ni, dia benda tauqifi. Mana yang disuruh buat je lah tu. Itu kot. Hadir lanjutan. Bagus ke soalan kita? Oh, nampak oh, macam tu ke? Ha. Satu kita dalam syarak ni, kita bukan mereka syariat ikut perhutak kita. Kita buat syariat ni, kita sebagai hamba, Allah Ta'ala suruh habis tu, ikut dia, pakai je. Ulama kita dah tolong syarah hak kita satu-satu-satu. Penitilan mana boleh, mana tak boleh, mana sah, tak sah. Macam tu. Masa saya jawab soalan. Okay. Ada lagi soalan, unta. Tuan-tuan nak tanya beli unta kat mana, saya tak jawab tu. Saya tak kerti. Nak beli unta kat mana. Kat zoo dia pun tak jual. Bila kat zoo pula tu tak beranak-beranak. Yang beranak monyet, beruk. Itu yang beranak banyak. Unta tak beranak. Yang demo gaduh bila apa? Bila panda. Apa nama panda tu? Dua ekor tu. Siap kena hantar balik lah. Berapa juta nak bayar? Baik, wayajibu fi kulli salasi baqaratin. Fi salasina baqaratan. Dan wajib pada 30 ekor lembu. Lembu bakarah lembu. Lembu kata dia ila arba'ina sampai ke 40.
Tabi'un, kena keluar seekor tabi'. Tabi' ni daripada perkataan bahasa Arab, tabi'ah. Taba'ayat siba'u. Tabi'ayat siba'u. Tabi' fa'il. Tabi' maksudnya, asalnya lembu jantan yang duk ikut mak dia. Tabi' ni. Kalau kira dengan umur macam ni, lahu sanatun. Dia hukum umur, umur dia setahun, faham tu setahun nak masuk dua. Maksud pasal apa? Lembu, lembu yang setahun masuk dua ni dipanggil tabi'. Sumia bizalik, dinamakan tabi' kerana li'anahu, kerana maksudnya tabi' ni dia yatsba'u umahu, dia masih duk ikut mak dia, jadi masih di bawah asuhan mak dia, mak dia dengan suri. Dipanggil tabi'. Wa fi arba'ina, dan kadau kelembu kita bila tu dah 40, nak kira 40 ni daripada mana? Pasal kaedah bela ternakan ni, kita bela je yang tu bermula tarikh, cukup haul kira. Kalau ada 30, ada 40 kena. Jadi kalau 30, tabi'. 40, musrin natun. Ila sitina ya. Kena bayar seekor musinah. Musinah ni, asal mana musinah daripada sinun, gigi. Maksudnya dah tanggal gigi. Istilah lembu digunakan musinah. Dia tak guna jazah. Laha sanatani yang berumur 2 tahun. 2 tahun tu nak masuk 3. Dia 2 tahun nak masuk ke 3 tahun ketiga. So miyat mizalika. Pasal apa lembu ni dipanggil musinna litakamuli asnaniha. Kerana nak sempurna dah gigi-gigi dia. Maksudnya gigi susu dia dah tanggal. Sekarang nak tumbuh dah gigi kekal dia. Lembu tumbuh gigi kekal dia cepat. 2 tahun. Dia 2 tahun nak masuk 3. Gigi dia penuh. Gigi dia penuh. Dan lembu ni kan gigi besar. Gigi dia kalau depan ni, dia hanya ada gigi bawah kan, Asnan. Kalau atas dia ada macam gusi je kan, gigi bawah dia, gigi kat bawah. Ya. Atas dia dia macam gusi. Yang ada kat atas bawah ni geraham. Tuan-tuan bela lembu buka sebelah, buka proses kepala tuan-tuan tahu lah. Rupa lembu ni gigi dia tak mana-tak mana. Yang memang ada gigi betul lah, gigi bawah dia. Bahagian atas ni dia istilahnya panggil pedak keras, dia macam gusi kan, untuk lekatkan rumput. Ha, gigi ni kena potong. Oh, Allah Taala cipta cantik gigi, gigi rimau, cara rimau gigi manusia, cara manusia ceri gigi lembu, gigi lembu paruh ayam, cara ayam itik, cara itik. Siapa yang mereka ni? La ilaha illallah, Allah al-musawwir bi badi'. Dia cipta makhluk ni sesuai dengan apa kejadian ni. Pasal Allah yang buat. Ha, ni yang kata kita bila kenal makhluk ni, tujuan dia ke apa? Balik kepada la ilaha illallah. Makhluk ni makhluk Allah. Khaliknya Allah. Tengok makhluk semua kena balik kepada Allah. La ilaha illallah. Ini tuan-tuan kena ngaji tauhid suku. Macam mana? Pasal kaedah kita nak kenal Allah, nak ingat Allah, bukan saja masa kita duk zikir Allah Allah tu, bahkan lihat makhluk ni. Makhluk ni istilahnya tajalli kepada sifat khaliqiyat Allah Taala, sifat penciptaan Allah Taala. Tengok je makhluk la ilaha illallah. Allah cipta makhluk. Ini semua makhluk dia. Menzahirkan hebatnya Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok binatang ni zikir ke Allah Ta'ala. Kita macam mana? Sebut Allah tak ikir ke Allah, zikir ke Allah Ta'ala. Ini salah dia. Kau tengok lembu ke bawah macam mana? Itu yang dia bukan jadi tuan lembu, dia jadi hamba lembu. Faham tak hamba lembu? Bela lembu sampai tak semayang. Bela kambing sampai tak semayang. Masa apa? Dua ambil lembu dengan kambing. Dia bukan jadi tuan lembu dengan kambing. Dia jadi hamba lembu dengan kambing. Maksud saya dengan sebab dia bela kambing dengan lembu, dia tak semayang. Satu kot orang Islam kita tak bela lembu kot. Eh, tak mau jadi hamba lembu. Itu. Rasa bukan pasal itu. Tanah tak ada. Nak beli lembu tak ada modal. Duit tak ada. Nak bela pun tak ada tempat. Itu yang tak bela tu. Saya sebut ni tak pasal saya kat rumah saya tempat lah. Cuma saya tak ada masa nak bela. Kalau ada masa saya bela kambing. Jiran saya ada yang bela. Dia tengok tu projek kambing. Saya tak ingin bela dalam kambing lama lah. Tapi kambing ni susah nak jaga. Tengok dia jaga pun, saya pun kening pening kepala untuk kambing dia. Pasal saya masuk kawasan kita, kita tanam pokok habis lingkup. Jadi susah nak bela kambing. Jadi kena kawasan luas. Lepas tu kena prihatin banyak. Satu sikit tak bela kambing. Satu Nabi-Nabi Rasul-Rasul boleh kata golibnya semua Nabi Rasul ni bela kambing. Pasal apa? Nak belajar sabar dengan perangai binatang. Pasal apa? Orang yang binatang ni, binatang paling susah nak bela, tuan, kalau binatang na'am ni, kambing lah.
Lembu sebenarnya pun tak payah. Unta pun tak susah. Paling lewa nak bela, ambil. Kambing cukup payah. Tuan-tuan kepoh ni dia lari sana. Tuan-tuan kalau dalam sayur, tuan-tuan pagar, pagar macam mana pun dia pandai panjat. Pandai panjat. Dia pandai cari jalan nak masuk. Kambing dia tak macam lembu dengan unta. Satu, kalau tuan-tuan boleh bela kambing, tuan-tuan perangai, sabar dengan perangai kambing, tuan-tuan boleh buat kerja dakwah. Satu, Nabi Rasul semua boleh bela kambing. Tuan-tuan nak sabar, bela kambing tengok. Oh, tahu. Tuan-tuan semua dia beranduk. Pau, dia bagi. Dia boleh apa? Saja cerita kambing tu sikit. Musim dah. Baik. Wafi sitin tabi'ah ni. Pada siti dah. 60 kena 2 ekor tabi'ah. Jadi kaedah angka. Kalau unta tadi dia 40-50 punya selang kelas dia. Selepas 121 tu. Kalau lembu ni dia 30-40. 30 tu tabi', 40 musim. Pada 60, ini 60, 30-30, 2 ekor tabi'. So, mafi kulli salasin. Kemudian keedah dia, pada setiap 30 tabi'un. Ini, wafi kulli arba'in, pada setiap 40 musim. Ya. Jadi, kalau 120, 120 boleh 30-30-30-30. 120. 120 juga 40-40-40. Jadi, boleh 3 tabi' musnah. Seperti 4 ekor tabik ataupun 3 ekor musnah. Ha, itu kira sipir dia. 150 macam mana? 150, 5 kali 3, 15, 15, 4. Ha, bagi angka dia bagi dapat 150. Kalau 4, 4, 16. Ha, tak boleh. Jadi kena ada 2 ekor. 60, 60, 30, 30, 60. Saya sebut 150 hari kan? Ha, 30. Ha, 5 kali 3, 5 ekor lah. 30-30 tu, 5 ekor tabik. 150 lah. 150, 3, 6, 9, 12, 15. 30-30-30, 5 ekor tabik. Ataupun boleh juga, ada boleh tahu. Ha, tengok, tengok, kalau 40-40, dah 80. Kalau 80, ada 120. 120 tu 3 ekor kan. Boleh 3 ekor. 3 ekor tabik. Ha? Ha, 2 ekor musim dah. Ha. Tuan-tuan angka macam mana? Tuan-tuan ijak-ijak-ijak. Terpulang nak keluar macam ni. Kalau lembu tu pula. Tuan-tuan ada lembu ni kat tengok. Lembu ni tak ada. Lembu ni tak cukup. Lembu ni tak cukup macam mana? Belilah lembu lain untuk dia cukup. Kalau tak ada lembu ni. Ijazlah jantan betina dia dengan angka tu kan. Berapa ekor. Tu yang saya kata nak ada surat beranak. Maksud soal anak ni apa? Kita tahu umur dia berapa-berapa ni 2 tahun ni 3 tahun ni tak cukup lagi. Satu tuan-tuan ada ilmu macam ni, tuan-tuan nak bela ya, tuan-tuan dah siap dah. Beranak je tulis tarikh. Ada buku nota satu tarikh. Saya nak sebut, saya cerita buang parti tu kan tuan-tuan, cuma buang parti saya tak tulis tarikh. Tapi buang parti saya dia ada nombor. Saya buat dia ada gelang. 7 hari kena buang gelang. Saya sebut racing homer tu. Buang gelang tu, buat apa gelang tu? Tengok nombor dia. Boleh tahu lah umur dia mana tua, mana muda. Tahu apa lah kita ingat. Ha, ingat. Nombor ni nombor 40. 40 ni nombor 50 ni mahram-mahram ni. 50 mahram. Set lah nak kepala. Ha, 50 bulan mahram. Ha, kalau hari raya itu, itu nombor 20. Kalau 20 sampai 20-30, itu bulan Ramadan lah itu. Bulan Ramadan. Saya cerita apa ni? Ha, itu guna nombor-nombor yang ada kat kaki supaya kita mengingat bila-bila-bila-bila-bila. Umur dia bila-bila-bila. Jadi bila umur bila-bila tu kita boleh tahu nak latih berapa kilometer, berapa puluh kilometer. Tuan-tuan tak faham betul lah. Tuan-tuan cerita mempati saya. Tapi tak dan nak ngasuh mempati. Ngasuh orang dulu lah utama. Mempati tu biar je. Kalau lepas kat rumah tu kan lupa. Setengah jam musik. Balik tengok kan. Binatang ni kalau kita tengok memang best. Tuan-tuan lepas kandang kambing 100 ekor. Best lah tengok. Petang pula kita panggil makan. Panggil bek. Dia balik. Balik. Best lah tengok kambing balik. Tuan-tuan kau tak ada pengalaman. Tak ada experience bila binatang. Saya bagi makan ayam pun seronok kan. Petang tu macam mana? Kita dah kalau dia dah tahu waktu makan dia macam mana? Panggil. Boleh, best boleh. Yang angsa pun lagi. Angsa pun ada.
Angsa saya ada 6 ekor, dapat 3 ekor lagi baru ni menetas 9 ekor. Tempat saya, rumah saya luas kan. Oh. Allah. Cerita apa ni? Cerita ternakan ni. Quran sebut macam mana? Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tusbihun. Pada binatang na'am yang binatang ternakan semua bela ni, jamalun ada satu keindahan kita. Orang bela dia tahu kan. Indah bela binatang. Hina tumsun wa hina turihun. Waktu nak hina tusbihun, hina tumsun wa hina tusbihun. Waktu petang dia balik, waktu pagi, waktu kita lepas dia. Waktu kita lepas, waktu dia balik. Waktu tengok binatang best. Itik kalau tuan-tuan ada 50 ekor, lepas dia masuk kolam. Bila petang beratur, itik pulang petang. Ni nah, best. Best. Tak, saya sebut tu ayat Quran tu. Satu Quran cerita apa? Al-hamir wal bighal, al-bighal wal hamir litarkabuha wa zina. Cerita dalam Quran semua. Tetap binatang-binatang ni. Satu saya cerita binatang ni. Quran cerita pasal apa? Quran nak kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatirin minal muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah. Manusia ni memang dia seronok cerita. Perempuan, harta, anak mas, perak antaranya. Unta, kuda-kuda. Khaylil musawwamati. Ha, jadi antara kuda ni termasuk yang ulama' turun syarah kita apa? Unta, ternakan, kambing, hatta lembu, ayam, itik pun. Seronok kan boleh? Tambah kita bela ayam, jantan ada 50 ekor. Pagi-pagi macam mana? Itu ayam seramah. Saya buat apa? Saya seronok kan bela ayam. Memang saya dah kecil bela ayam. Kalau ayam laga yang sabung tu, dia punya lain. Oh, tu bunyi ayam sabung. Ayam tepuh. Kalau ada ayam seram. Kalau ayam hutan, bunyi macam lain. Ayam hutan dia. Tu ayam hutan macam ni. Tahu pelik apa tengok. Ustaz ni semua dia kerti. Aku nak baca, aku kerti. Katalah. Okey. Allahu akbar. Tu cerita ayam macam apa? Ayam ni dalam hadis sebut kan. Iza sami'tum dikal sawta dik. Bila kamu dengar suara ayam, banyaklah minta doa pada Allah Taala. Maksud apa? Pasal ayam ni nampak malaikat. Antara sebab dia berkokok tu pasal dia nampak malaikat. Saya tak saja cerita ayam sikit. Pasal cerita binatang ni, kita selalu kita tengok binatang ni lah yang menatang apa. Weh, semua tu berhubung dengan fiqh ada, tauhid ada. Cuma ayam tak ada lah kena zakat. Tapi nak cerita apa? Tentang doa. Kalau dengar suara anjing, minta lindung daripada syaitan macam apa? Anjing ni takkan gokok melainkan dia dengar syaitan. Satu antara ketika anjing ni, dia menyalak. Bila tuan-tuan nak? Tahu tak anjing? Antara waktu anjing menyalak bila? Waktu azan. Kenapa? Waktu azan tu, waktu subuh tu, kalau anjing tu berlairan tu, orang azan subuh, Allah Akbar, Allah Akbar, dia buat, au. Maksudnya tu menyelak. Selagi duk azan, selagi tu, dia menyelak. Maksudnya apa? Kena buat bangang ni, kata dia. Azan macam anjing, anjing pun menyelak. Bengong, bodoh. Ha, ni orang tak kerti. Orang tak kerti agama. Kita faham agama macam mana? Pasal apa anjing menyelak? Pasal bila azan, syaitan lari. Syaitan lari, syaitan dia akan menyalak bila dia nampak anjing, dia akan menyalak bila dia nampak syaitan. Kita punya akidah, pasal apa dia menyalak? Pasal dia nampak syaitan lari. Syaitan lari dengan kentut kuat-kuat, pung-pung, tak mau pekak, dia pekak telinga dia. Nak bagi bising, dia tak mau dengar azan tu. Untuk anjing tengok, dia menyalak lah. Tu anjing. Ayam ni kokok. Tu pukul 3 pagi, 4 pagi, kena 3 4 kali dia kokok kan. Pukul 3 kokok, pukul 2 kokok, dia nampak malaikat yang kita tak tidur. Saya ayam ni tuan bila tambah saya mengajar kat pondok tu kan, pagi ada, petang ada. Petang tu bila kita mengajar tu, bila kita mengaji, kita tak perasan ke ayam. Ayam keliling ni. Bila rakaman ada kan, pasang rakam. Rupanya tengah kita duk mengajar tu ayam duk kokok tak berhenti. Tuan-tuan tak percaya dengan. Saya sebut pengalaman. Asal pun pasal
Ngaji pondok mana ada rakam-rakam lah. Tapi bila ada budak yang dia nak mengaji main universiti apa, dia pun rakam lah. Bila dia pasang balik, dia ambil dobek kitab. Dia pasang balik. Dia pasang tu, saya tak tahulah saya ngajar apa. Antara dia rakam tu, saya ngajar lah. Bila dia pasang balik, dengar balik. Duk perasan dalam bunyi rakaman apa. Bunyi ayam tak putus. Umumnya. Tapi ngaji malam tak adalah. Ayam tak tidur. Ayam tidur. Tapi kalau ngaji subuh, asar, zuhur pun kan. Tuan-tuan akan perasan. Ayam kokok tak putih. Menyaut-menyaut. Ayam sana bunyi, ayam sana bunyi, ayam sana bunyi. Tuan-tuan habis aja, diam. Allah, Allah. Cerita apa? Dapat tauhid tu kan? Kena Allah Ta'ala. Betul. Sadaqah Rasulullah. Sadaqah Allah. La ilaha illallah. Ni kita mengaji binatang. Ngaji binatang untuk kena Allah Ta'ala. Weh. Best. Semua kena ngaji ke? Yang kita dengar, ustaz ni dah cerita ayam. Nak tahu orang proses ayam. Ya, tu proses ayam lain hal pula. apa ni? Tukar ayam pun ada. Saja tengok, tengok tukar ayam pun ingat. Ingat ayam lah proses ayam. Saya pun proses ayam juga tapi saya tak dulu. Pasal bila semelih yang kampung ni. Yang kampung saya kat 100 ekor gitu lah. Semelih tu proses sendiri lah. Saya tukang semelih. Ini tukang prosesnya. Kata saya tak dan. Semelih, proses. 4 ekor, 5 ekor sekali semelih. Apa cerita ni? Cerita kambing. Habis siap. Wayah ibu pilih. Habis siap. Usin lah. Baca je berhabis tu kata dia wayah ibu. Malah nak tengok cerita binatang. Syarah binatang lagi kan. Tuan-tuan memberi ni tu. Biar. Wayah ibu pilih kulit arba'ina. Dan kata dia wajib pada 40 ekor wadaman. 40 ekor kambing. Tengok ke okay, lalu. Ila mi'ati wa ihda wa ishrin sampai 121 syatun. Jadi 41. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Dan pada 121 ila mi'atain wa wahida. Jadi sampai 200. Cuma angka Arab ni dia guna ila ni sampai muhayyah apa saya syarah tu panjang pula kan. Kalau kita tak sebut sampai angka yang masuk ke depan tu. Ambil macam mana pun selang kelas dia sebut macam ni. 40 lepas tu 120 121, lepas tu 200. 201. Jadi 40, 1 ekor. Sampai 120, orang kena 2 ekor. 201, 3 ekor. Isyirin. Wafi mi'atai ni, wawahidah 100, 200 dan 1. Sampai 300, 3 ekor. Minasyia ni. Wafi arba'i mi'atin. Pada 400, arba'un. Kena 4 ekor. 400, 4 ekor. Siap. Suma fi kulli mi'atin, kena setiap 100 mi'ati syatin, pada setiap 100 tambah-tambah lepas daripada 400 tu, jaz'atu dhanin laha sanatun. Dia kena yang dah tanggal tinggi daripada kami bibir-bibir ataupun kibas yang berumur setahun. Au taniyatu ma'izin laha sanatani. Ataupun kata dia yang berumur 2 tahun daripada kambing kacang. Wa ma baina nisabaini yusama waqsan. Jadi dia sebut bak unta, lembu dan kambing ni kan dia sebut ada selang kelas tu. Kalau selagi angka nisab tak sampai, angka yang lebih tu yang tu dipanggil waqas. Kalau saya sebut contoh macam unta pasal angka dia senang nak ingat 5-5-5 tu tak? 5 ekor seekor kambing. 6, 7, 8, 9 selagi tak 10 masih seekor kambing. Jadi 6, 7, 8, 9 tu lah dipanggil waqas. Waqsun ni maksudnya dia ada perselangan, ada gap yang tak kena zakat. Dia taklah macam ni. 5 ekor seekor kambing, 10 ekor, 2 ekor kambing, 10 ekor unta tu. Jadi kalau 8 ekor, kena 2 ekor setengah. 1 ekor setengah. Dia tak ada 1 ekor setengah. Macam mana nak setengah ekor kambing? Potong ekor ke tu? Tak ada. Dia tak ada. Selagi tak sempurna nisab, dia takkan ada angka yang bertambah. Angka yang tak bertambah dengan sebab walaupun yang tak akan bertambah, tak bertambah je zakat tu, satu dipanggil waqas. Waqas ni hanya ada dalam bab ternakan. Dia tak ada dalam bab bijian, tak ada mas perak, dia tak ada waqas. Satu dalam bab mas perak, kita belajar dulu bab bijian, dia satu nisab. Sampai nisab ni, kena zakat.
Walaupun sebiji padi, ada zakat dari situ. Walaupun emas tu 1 gram, ada zakat dari situ. Kalau selepas pada nisab. Kalau kambing, satu nisab, satu dia nisab ni satu-satu tahap. Selagi tak sampai tahap ke depan tu, tak akan bertambah hukum zakat dan yang itulah dipanggil waqas. Siap. Wala yu'khadhu khiyarun khiyarun. Dan tak diambil dalam bab zakat ni khiyarun yang paling baik. Tidak. Nisbah wajib, tak wajib. Ya. Tak boleh dipaksa penternak membayar yang paling baik. Tidak boleh. Dia nak bagi yang paling baik, alhamdulillah. Tapi kalau kata kerajaan yang sebagai orang yang memegang harta zakat ni, dia nak ambil zakat, dia tak boleh paksa penternak memberi yang paling baik daripada ternakan. Tak boleh ambil yang paling gemuk. Tak boleh. Tak boleh. Contoh kata dia, khiyar ni macam mana? Kahamilin wa musminatin, seperti ambil binatang yang bunting. Oh, memang binatang bunting ni, dia istilahnya yang baik eh. So, binatang munting ni maksudnya dari subuh. Lagi, wa musinatin yang gemuk. Lil akli. Yang tu dia sebut ilat je. Jadi tak ambil yang paling baik daripada orang berternak ni. Contohnya, hamil. So siap. Hamil tu pasal akan dapat anak daripada binatang tu. Dah matang maksudnya. Jual binatang yang dah jadi induk, jadi bapa, jadi ibu ni, biasanya harga dia mahal. Pasal dia dah boleh biar. Wa musminatin dan juga yang gemuk. Lilakli untuk makan. Habis. Warub. Warobiyin. Itu macam itu. Yukhuduka hamid warobiyin. Darobi. Apa dia robiyin ni? Wahia hadisatul ahdi bin nitaji. Dia adalah haiwan yang baru lepas beranak. Jadi kalau haiwan lepas beranak pun tak boleh ambil dia sebagai binatang zakat. Siapa? Bila dia beranak, dia kurang makan. Isi dia dah banyak turun ke anak. Lagi pun bila ada anak duduk menyusu, susu dia tak banyak. Dia gemuk-gemuk air macam tu kot. Jadi daging ni pun tak apa elok. Dia tak macam daging binatang yang yang tak bunting atau yang lepas beranak. Memang binatang kalau dia dah beranak, daging dia tak padu, tak pejal macam mana daging binatang yang yang dalam keadaan bunting ataupun yang yang dara tu, yang tak yang tak bunting, yang tak beranak. Ataupun yang dah lama beranak-beranak, anak dia pun nak pisah pada ibu dia. Biasanya daging dia masa tu baru pejal. Kalau baru lepas beranak, binatang ni daging dia selalunya lembek. Daging dia tak pejal. Istilahnya tak panggil daging pejal. Satu tak utama untuk ambil daripada binatang yang macam ni untuk bagian zakat. Pasal istilahnya rosak daging dia. Pasal daging dia tak pejal. Bian baik macam mana? Jadi bila tak ambil daripada binatang yang baru beranak ni untuk bayar zakat, bi'ain yum dalaha min wiladatiha, ni 10 syahrin. Dilalukan selepas daripada binatang yang beranak ni setengah bulan. Jadi 15 hari sekurang-kurangnya. Illa bi ridha malikin, melainkan dengan ridha tuan. Ya. Habis. Sekali lalu itulah yang tu nisbah nak sebut binatang-binatang yang jadi nak keluar zakat ni, jangan yang terbaik dan jangan pula yang jadi cedera pula. Binatang itu disebabkan ada anak kecil yang menyebabkan anak terpisah dengan ibu, menyebabkan susu anak. Yang tu satu tak dibagikan, ambil daripada binatang-binatang yang baru anak tadi untuk dikeluarkan sebagai zakat. Wajibul fitrah tu masuk bab fitrah. Insyaallah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuril ilahika kama nawwarta al-ardha min syamsika wa min abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله